dan ini di sore hari ini ya, di Otome gitu, mempersatukan semua brand. Kenapa? Baju gua Lenso ya, terus di ini lagi dipasang itu torsion ya. Jadi gak masalah, gak apa-apa, karena di Otome itu mempersatukan berbagai macam keberagaman ya, keberagaman brand ya. Jadi hampir semua brand di tempat kita itu ada artinya. Jadi kita nggak bilang brand A bagus, brand C bagus, enggak. Jadi kalau memang itu bagus, kita tetap bilang bagus. Kalau jelek, kita nggak jual, gitu aja intinya ya. Di Otomex seperti itu. Dan ini di Otomex kebetulan lagi ada pasang ya di Honda City, yaitu velg torsion TR30. Nah, itu dia punya speknya itu 7. Nah, di mobil ini itu bisa nggak keluar bodi. Kenapa? Karena itu offsetnya itu 41. Jadi ya, fitmentnya itu masih benar-benar rata bodi yang depannya ya, kayak gitu ya. Terus kalau yang belakang ya masih agak masuk sedikit ya kan. Karena biasa pada umumnya mobil-mobil semua yang ada itu rata-rata yang bagian belakang tuh fendernya lebih besar, kecuali Mazda 3. Depan belakang sama ya. Buat catatan itu aja sih kayaknya ya. Terus bannya itu masih pakai ban dari bawaannya, ukuran standarnya, dan tampilannya itu masih kotak gitu ya. Jadi masih enak dilihat, masih bagus kayak gitu. Jadi karena bannya juga masih bagus, jadi tetap dipakai ban yang lama, hanya ganti velgnya. Nah, modif itu simple, terus nggak mahal, murah tapi aman juga pastinya. Dan di tempat di sini kalau ganti velg pastinya udah pre-spuring, balancing, nitrogen, dan centering. Kalaupun centeringnya harus dibubut, kita tetap bubut, dan itu free buat kalian semuanya ya. Oke, itu aja informasi dari gua. Terima kasih, gua Widya Syamsuddin, sampai jumpa di vlog. Bye bye.